Prabowo Subianto resmi dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029 pada Minggu 20 Oktober 2024. Usai pelantikan di Gedung MPR, Presiden Prabowo bersama Joko Widodo menuju Istana Merdeka. Saat di Istana, Prabowo terekam kamera sungkem dan mencium tangan Sukartini Joyo Hadikusumo. Sukartini merupakan adik kandung Sumitro Joyo Hadikusumo, ayah Prabowo. Ia masih terlihat bugar di usianya yang ke-105 tahun meski menggunakan kursi roda. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan. Lapor upacara penyambutan dan pelepasan Presiden Republik Indonesia siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa. Kerjakan. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Lanjutkan.
ada flying past dua pesawat dahulu menunggu. Inspektur Upacara didampingi Presiden Republik Indonesia ke-7 beserta Ibu Iryana Joko Widodo meninggalkan tempat upacara.